Pada pertanyaan ini, kita akan membahas tentang panjang proyeksi vektor. Di mana diketahui panjang vektor V yaitu 12, kemudian besar sudutnya adalah 30, ini besar sudut antara U dan V. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang proyeksi vektor V pada U, maka penyelesaiannya adalah cos theta sama dengan U kali V per panjang U kali panjang V. Cos 30 sama dengan U kali V per panjang U kali 12. Ini itu akar 3 per 2 sama dengan U kali V sama dengan 12 U. Sehingga U-nya adalah U kali V per 12 akar 3 per 2. Maka jika kita misalkan menjadi V kali U per vektor U, V kali U dibagi U V per 6 akar 3. Jadinya adalah 6 akar 3 V U per UV.